tadi dapat kita bantu kalau kalau dalam keadaan anak yang tidak mendengarkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan beri bantuan. Kalau Allah tak beri bantuan sekarang, tak apa, kita tunggu. Sebab kita beriman, kita tak putus asa. Mungkin anak tadi perlu sebulan untuk menyedari dan menginsafi. Mungkin dia perlu setahun. Mungkin ada anak sampai 5 tahun kita makan hati, kan? Tapi mudah-mudahan kalau kita berusaha di samping doa, di samping solat, akan sampai masanya Allah bantu dia untuk menjadi seorang insan yang baik. Kadang-kadang tuan, saya dah lihat dengan mata saya sendiri bagaimana ada sebahagian orang yang tak pernah berputus asa. Doa berterusan, minta dengan Tuhan tak putus-putus, nasihat, teguran, sampai anak itu besar panjang pun tak pernah berhenti, cakap dengan baik, cakap. Sampai masanya ibu bapanya meninggal pun masih tak berubah. Tapi lepas meninggal baru datang hidayah daripada Allah. Berkemungkinan besar berkat daripada apa? Berkat daripada sikap ibu dan ayah musuh yang tak pernah putus asa. Doa ibu, doa ayah sebelum dia meninggal dunia, nasihat, teguran, curahan kasih sayang sampai dibawa kubur, dibawa mati orang tuanya, besar kemungkinan itu yang datangkan kesan pada hati si anak dan putus asa. Tapi kalau kita punya sabar tu sabar orang Melayu, dalam membawa maksudnya sabarnya tak buat apa-apa, tahan, diam, bungkem. Macam mana kita nak mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Main serah pada nasib lah ustaz. Untung batu tenggelam, untung sabut timbul lagi. Itu bukan sabar. Sebab itu perkara seperti perlukan kepada ilmu dan pemahaman. Kalau orang yang tak faham, itu kadang-kadang perintah Allah dia cuba nak buat tapi caranya salah. Antaranya cara salah bila kita menghadapi keadaan keluarga yang kadang-kadang timbul krisis, timbul masalah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ada ayat katakan wa betamu ilaihil wasila. Carilah perantaraan jalan untuk mendapatkan bantuan Allah. Ada ayat suruh cari wasila. Orang kalau tak faham, belajarnya separuh-separuh, tak nak tingkatkan ilmu, tidak mendalami perintah Allah itu apa maksudnya, itu yang cari perantaraan yang bukan-bukan. Diajar, dibisikkan, oh itu maknanya kita mesti bertawasul. Tawasul macam mana? Oh, bawa apa itu? Sajian, tahu sajian. Sajian-sajian, pergi ke kubur-kubur, minta untuk keramat itu, untuk keramat ini. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan waqtabu ilaihil wasilah, cari perantaraan untuk dapatkan bantuan Allah. Perantaraan maknanya apa? Perantaraan ibadat kita, ketaatan kita. Kita nak minta Allah bantu, perantaraan nombor satu ialah solat. Itu perantaraan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan minta perlindungan yang bukan-bukan. Sampai nak kena teropong pakai burung. Syaratnya yang bukan-bukan. Kadang-kadang bila jumpa dengan orang-orang yang tertentu seperti ini, pasal kita nak mencari perantaraan dengan Tuhan. Dah dia minta bukan-bukan pun kita bawa. Tuhan, kadang-kadang ini saya tahu ada maklumat. Ada orang yang jumpa dengan tukang-tukang perubatan yang seperti ini, yang bukan-bukan. Bila kita tak ada ilmu, kita jadi mangsa dan kita jadi korban, tertipu kita. Satu kes benar, ada yang minta, bila datang untuk minta bantuan dia, nak kasih jampi ke, nak minta tangkal, perlindungan, buat syarat apa? Buat datang pulang khinzir. Minta boleh, tok boleh tolong, nak minta apa itu? Berkenan dengan Siti Mah tu, takut rumah banyak gangguan, cik Pontianak singgah, malam-malam tengok depan tingkap pun rambutnya panjang. Ustaz cerita yang bukan-bukan pula. Boleh. Pernah ada dikhabarkan kepada saya, dilaporkan.
ada ke ustaz, dia kata suruh datang lagi lain kali bawa tulang khinzir. Buat apa tulang khinzir? Rupa-rupanya itu dibungkus gitu, jadi tangkal, suruh dipakai kat leher. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata. Bayangkan tuan, kita nak bina keluarga yang teguh. Kadang-kadang bergaduh suami isteri, tengok-tengok suami gaya, gayanya lain macam. Dia mesti ada masang lagi. Ya kan? Nak selesaikan masalah, nak ajak bincang susah, baliknya dah tak tentu tengah malam tiap-tiap hari, hujung minggu tak tahu nak balik rumah. Nampak gaya rumah tangga dah tunggu masa nak runtuh. Kita nak keluarga, kita kukuh, kita nak ada masalah, kita selesaikan. Tapi kalau ilmunya tidak ada, dah senang kita kena berdaya. Jumpa dengan orang-orang seperti ini, habis tuan. Allah, kadang-kadang ada yang diajar suruh baca tu jadikan amalan, jadikan wirid, jampi mantra serapaknya. Ada yang kasih tangkal, ada yang tak pakai tangkal, tapi suruh baca, bawa balik, cakap Arab kan bacaannya, jampi serapak, cakap Arab. Ini ada suami pernah ada masalah, istrinya tak dengar kata. Ini saya cerita, tapi jangan buat ya bapak-bapak ya. Jangan buat ya. Dia nak tundukkan istrinya. Jumpa dengan seorang penasihat ni, bukan tukang ubat yang bukan-bukan. Dia suruh baca, ulang-ulang baca, terutama bila nak tidur malam, terutama kalau nak bersatu dengan istri. Baca. Nauzubillah, saya sebutkan. Ingat ya, yang rakam tu jangan lupa pulang-pulang. Apa usah cakap tu, cuba dia ya, mana. Ingat ya. Sebagai contoh, betapa kita ini kadang-kadang kita tertipu. Allahumma anzil fi dzakari. Ulang. Allahumma anzil fi dzakari. Bunyinya doa kan? Doa tu. Ada untuk Allahumma. Allahumma anzil fi dzakari. Suruh baca pulang-pulang pasal nak tundukkan isteri. Ini saya nak terjemah pun malu saya nak terjemah. Kalau tahu bahasa Arab, tahulah. Apa makna Allahumma anzil? Ya Allah, turunlah engkau. Fi dzakari la haula wa la quwwata. Turunlah engkau pada kemaluanku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang sepatutnya kita agungkan, Allah yang sepatutnya kita ini tinggikan, muliakan, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Allah itu akbar. Tapi dalam jam israfah yang diajar, dia suruh Allah turun pada hati. Ya memang ada sebagian buat ujaran, istri jadi bodoh ikut daripada suara. Sebab itu diajar oleh benda-benda lain yang bukan-bukan nak menyesatkan kita, sesat kita. Tuan-tuan, bila menghadapi masalah dalam keluarga sebagai contoh, di mana teladan kita, siapa contoh kita, siapa kita nak jadikan sebagai ikutan? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu penting ada ilmu. Penting mengaji, baru kita tahu bagaimana contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru kita dapat cungkil rahsianya, macam mana Nabi tu ya, hidupnya serba sederhana, sibuknya subhanallah, tapi dapat merasakan ketenangan, kebahagiaan, rumah tangganya penuh barakah, anak-anaknya baik. Allah, perlu ada ilmu. Sebab itu kalau kita lihat yang dua solat itu penting, ada solat, ada sabar. Orang nak cari ilmu, sebab itu mesti ada sabar. Kita selalu nak cari ilmu bila diajak pergi kelas agama, macam-macam alasan. Pasal apa? Pasal sabarnya tak ada. Orang lain yang kadang-kadang kena mengembara, bahkan para ulama dulu nak cari guru, nak belajar, mengembara retas padang pasir, keluar masuk hutan, seberang lautan, berbulan-bulan.
bulan baru sampai ke tempat dan tujuan, baru dapat jumpa dengan guru mengambil pengetahuan. Sabar tetap dalam jiwa sebagai pegangan. Kita suruh naik bas, berapa? 14 kok? 14 kok? Susah Ustaz, licin, penat, sibuk, kerja sampai malam. Sepanjang minggu projek banyak, balik kerja lambat. Tapi hari Sabtu, Sabtu banyak jemputan. Hari Minggu lagi banyak jemputannya. Sabarnya tak ada. Untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Tuan-tuan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau orang yang tak punya kesabaran, dia tak akan usaha sungguh-sungguh carikan ilmu tempat pengajian untuk anaknya. Sebagai contoh, dia sendiri jangan cakaplah, anak yang perlu ada asas agama, yang perlu carikan tempat didikan. Kalau orang yang tak punya kesabaran, ibu bapa tak punya ketahanan jiwa, tak punya ketahanan hati, sanggup dia tega hatinya melihatkan anak itu membesar, 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 sedangkan asas agama tak ada. Kosong jiwanya daripada ilmu agama. Kenapa? Licinlah Ustaz ajar kelas agama. Ibu dan bapak sekalian, Masjid Asyakiri tak jauh, kelas agama ada kan? Ujung minggu, madrasah. Bila kita buat kajian baru-baru ni, tahun lepas, kita cari beberapa ratus orang, kita tanya. Jadi orang-orang yang kita cari, kita jumpa yang tak hantar anak ke kelas agama mana-mana. Memang tak hantar. Apa sebabnya? Macam-macam sebab. Tapi yang paling ramai sekali, 70% yang tak hantar anak belajar kelas agama mana-mana. Sebabnya apa? Sebabnya leceh. 5 huruf, L-E-C-E-H, leceh. Itu sebab yang paling popular. Hantar anak pergi kelas agama leceh tu, mudah-mudahan orang boleh tak macam tu. Boleh bagus lah. Kita memikirkan leceh hantar anak ke kelas agama, padahal bukan jauh mana. Cari masa sedikit, yelah ada masa budak tu mungkin sibuk dengan sekolahnya. Ada masa kita boleh bincang dengan ustazahnya, kata utama ustazah sekarang dengan musim trik saya agak susah sikit. Mungkin seminggu dua ni agak kita datang kelas. Ustazah kan faham. Ustazah sekarang kat masjid-masjid dah tak macam ustazah-ustazah kita dulu, ustaz-ustaz kita dulu. Kalau tak datang satu hari, besok dia datang kena bantai dulu, baru tanya kenapa tak datang. Sekarang tak. Sebab asatizah sekarang diajar, dididik. Kita nak raikan, kita nak kasih semangat supaya budak-budak belajar. Ada masa tak datang, kita fahami, kita hayati, kita cuba sedari, kita raikan. Mungkin dia sakit, mungkin dia ada kelas extra kelas dia, additional kelas dia, periksa dadakan, PSLE dadakan. Tapi kalau kita fikir leceh anak, kita tak fikir lecehnya nanti kita nak jawab soalan Allah pada hari kiamat. Kenapa anak yang Allah amanahkan kepada kita, kita ini gagal usahakan ada asas agama untuk dia. Tak fikir leceh nak jawab depan Tuhan. Yang kita leceh, Pak Masto Ustaz nak anak jauh tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Allah berikan hidayah pada kita. Allah teguhkan pendirian kita. Kita dalam suasana majlis seperti suasana majlis mengenang siapa? Mengingati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pesanan Nabi yang tak boleh kita lupakan, jadikan pegangan kita. Nabi kata apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ringkas kata Nabi. Nabi kata apa? Siapa yang Allah hendak dia dapat kebaikan, Allah jadikan dia faham urusan agama. Bermakna kita ini sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita hendak kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk keluarga kita, kebaikan untuk hidup dunia dan akhirat kita, usahakan supaya kita jadi orang yang faham tentang agama. Bila kita faham tentang agama, Allah berikan kebaikan kepada kita. Begitu juga kalau kita inginkan kebaikan untuk anak-anak kita, kita usahakan anak kita juga faham tentang agama. Dah kalau boleh kita atasilah, kita jangan
Mudah-mudahan masyarakat kita ini bukan lagi masyarakat yang anak-anak kita tak ambil kisah pelajaran agama. Jangan hantar. Susah sikit tak apa, leceh sikit tak apa. Kita sendiri pun kita fahamkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Haji Syakirin masih ada tempat tak kelas agama? Selain daripada masjid kat Jurong ni ada tak kelas-kelas agama yang lain? Alah ustaz, masjid tak standard dah. Tak apa-apa diajar. Yuran dia murah ustaz. Saya nak yang standard, bayar wisat. Tak apa saya bayar. Kat Jurong ada tak yang swasta? Tak ada. Jurong, Jurong East, Jurong West ada juga. Ya kan? Pusat pendidikan swasta. Macam-macam nama ada sekarang. Saya sebut jadi advertisement pula tak saya sebut. Ya kan? Alah ustaz kena bayar, aku belajar agama pun nak kena bayar ustaz. Saya tak mampu, saya hidup saya susah. Suami kerja gaji pun mana yang itu sekadarnya. Anak-anak antar agama. Ibu dan bapak-bapak sekalian, ada masalah kewangan. Nak bayar iuran anak tak mampu. Boleh bincang dengan pihak masjid tak? Ada skim bantuan kan? Kelas agama untuk anak-anak yang tak boleh bayar iuran. Ada, ada skimnya, ada package-nya. You ustaz tak tahu pun. Nah, saya dah sampaikan, saya dah kasih tahu. Mudah-mudahan yang hadir, kita tolong sampaikan pada saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, mana yang kita tahu masih lagi tak mengambil berat tentang pengajian agama, tentang kelas agama, kita ubah. Selepas ini kalau boleh semua orang Islam Singapura itu ada pelajaran agama dan asas agamanya, baru kita dapat kebaikan daripada Allah. Baru rumah tangga kita penuh barakah, baru kebahagiaan Allah hadiahkan pada kita. Barulah kalau ada masalah Allah bantu kita dapat selesaikan. Bila ada cabaran tak buntu fikiran, bila kita balik ke rumah tak sempit hati dan perasaan, sebab kita ini sentiasa dalam perlindungan Tuhan. Barulah akhirnya layak kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan menyebut nama-Mu Engkau lah yang Maha Pengasih lagi Maha Tinggi ya Allah. Di sini kami hamba-hamba-Mu ini mengaku bahwa kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji kami sebutkan ini menjadi hanya milik-Mu ya Allah, kerana Kaulah Tuhan sekalian. Tiada yang layak disembah kecuali Engkau yang satu. Tiada yang lebih mulia daripada-Mu. Tiada yang lebih luas rahmat dan kasih sayang-Mu melainkan Engkau ya Arhamar Rahim. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang mentaati perintah. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengejar kasih sayang. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa merindui junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, berkatilah hidup kami di atas muka bumi ini ya Allah. Berkatilah umur dan usia yang sementara ini Kau pinjamkan kepada kami. Berkatilah sekalian nikmat rezeki kurniaan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami ini ya Allah. Berkatilah kehidupan kami bersama keluarga yang kami cintai ya Allah. Berkatilah kehidupan anak-anak yang Kau hadiahkan kepada kami ya Allah. Berkatilah segala usaha kami dalam mengejar keridhaan dan barakah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon perlindungan-Mu. Janganlah Kau jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang memiliki ilmu tetapi ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan kepada kami di dunia maupun di akhirat nanti. Kami mohon perlindungan-Mu ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang memiliki hati tetapi hati yang tidak pernah mahu tunduk di hadapan keagungan dan ketinggian. Lindungilah kami ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang memiliki nafsu tetapi nafsu yang tidak pernah kenal erti puas dan kenyang melakukan dosa dan maksiat terhadap. Ya Allah, lindungilah kami daripada menjadi hamba-hamba-Mu yang memiliki lidah tetapi lidah yang tidak pernah lembut menyebut nama-Mu,
lidah yang tidak pernah basah membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Lindungilah kami daripada menjadi hamba-hambamu yang memiliki mata, tetapi mata yang tidak pernah tunduk malu di atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Mata yang tidak pernah sudi mengalirkan basahan insaf dan takut di pipi kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami meminta, hanya kepada-Mu kami menadahkan kedua belah tapak tangan kami ini memanjatkan doa dan permohonan. Ya Allah, pandanglah kami dengan rida dan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan maghfirah dan pengampunan. Pandanglah kami ini sebagai umat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Janganlah Kau pesongkan hati kami ini setelah Kau kurniakan hidayah dan petunjuk-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah terlalu banyak kami menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Kau tidak ampunkan kami, sekiranya Kau tidak merahmati dan tidak mengasihani kami, nescaya termasuklah kami dalam golongan hamba-hamba yang rugi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka seperti mana mereka bersusah payah mendewasakan kami semenjak kecil kami dahulu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa yang pernah dan yang sedang dan yang akan kami lakukan terhadap mereka. Ya Allah, jadikanlah kami ini anak-anak yang soleh yang senantiasa melakukan kebaktian kepada kedua orang tua kami, sama ada semasa mereka masih di kandung hayat maupun mereka telah terlebih dahulu kembali kepada-Mu sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Lindungilah kami daripada kebencian-Mu ya Allah. Lindungilah kami daripada kutukan dan laknat-Mu. Lindungilah kami sepanjang hidup kami di atas muka bumi-Mu ini. Lindungilah kami saat kami menghadapi sakaratil maut untuk kembali kepada-Mu nanti. Lindungilah kami sepanjang hidup kami di alam kubur nanti ya arhamar rahimin. Lindungilah kami daripada dibakar kepanasan berhimpun di padang mahsyar-Mu nanti. Lindungilah kami sepanjang kami berdiri menghadap-Mu di dalam mahkamah pengadilan-Mu, membentangkan kepada-Mu kitab catatan amalan kami yang masih penuh dengan dosa dan kekotoran ini ya Allah. Lindungilah kami sepanjang perjalanan kami meniti as-sirat pada hari pembalasan nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami. Lindungilah kedua orang tua kami. Lindungilah pasangan-pasangan hidup yang telah Kau hadiahkan kepada kami. Lindungilah anak-anak yang Kau hadiahkan kepada kami, ya Allah. Lindungilah kami semua daripada disentuh oleh azab dan siksa neraka. Lindungilah kami semua daripada disentuh oleh azab dan siksa neraka, ya Allah. Lindungilah kami daripada disentuh oleh azab dan siksa neraka, ya Allah. Ya Allah, kalau bukan kepada-Mu kami meminta, kepada siapakah lagi harus kami menadahkan kedua belah tapak tangan kami ini menadah, meminta dan bermohon ya Rahman. Kalau bukan rahmat-Mu dan rida-Mu yang kami cari, rahmat dan rida, siapakah lagi yang akan menempatkan kami di dalam syurga-Mu nanti? Kalau bukan maghfirah dan pengampunan-Mu yang kami harapkan, maghfirah dan pengampunan, siapakah lagi yang akan menyelamatkan kami daripada neraka-Mu ya Allah? Kalau bukan syafaat Nabi-Mu yang kami impikan, syafaat Nabi, siapakah lagi yang akan melindungi kami pada hari perhimpunan nanti ya Allah? Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau bukan syurga-Mu yang menjadi idaman kami, kemanakah lagi harus kami kembali? Ya Allah, ya arhamar rahimin, kabulkanlah doa kami ini, tunaikanlah segala hajat dan permintaan kami ini ya Allah. Janganlah Kau hampakan kami pada permohonan kami ini ya Rabbal alamin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami nur dan cahaya untuk kami ya Allah. Ampunkanlah kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Birahmatika ya Rabbana.